Pelaksanaan turnamen bulu tangkis perebutan piala bergilir Bulango Cup akhirnya ditutup secara resmi oleh Sekda Bone Bolango Isan Endoma. Penutupan yang berlangsung di gedung bulu tangkis PB Citra Bulango menghadirkan finalis dari tim Malaysia berhadapan dengan tim India. Suasana riuh teriakan penonton di saat laga final pertandingan bulu tangkis perebutan piala bergilir Bulango Cup antara tim Malaysia dengan tim India, sekalipun pertandingan sebagai ajang silaturahim dan pembinaan yang diikuti oleh atlet-atlet setapak Bulango, namun pertandingan final menyajikan permainan yang cukup menarik dari kedua tim. Setelah melalui adu gengsi taktik, strategi dan gaya permainan yang menguras tenaga, akhirnya tim dari Malaysia berhasil menundukkan tim dari India dengan skor 2-1. Dengan begitu, tim Malaysia berhak atas trofi bergilir dan bonus pembinaan dari sejumlah sponsor. Sekda Bone Bolango Ishak Entoma dalam sambutannya mengungkapkan menghimbau kepada semua lapisan masyarakat di musim pilkada saat ini untuk tetap menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dalam setiap beraktivitas. Karena sampai saat ini virus corona masih tetap berputar-putar di Indonesia, khususnya di Gorontalo. Terima kasih. Siapapun yang akan terpilih itu dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga dan kita akan tetap menjaga Bone Bolango ke depan. Kedua, saya juga ingin menjaga kepada kita semua, ya, tetap jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan. Ini corona tetap masih berputar-putar di Indonesia. Belum pulang pada rumah dia. Jadi tetap kita jaga kesehatan, jangan sampai corona akan terus bercokol di Bone Bolango. Dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga kesehatan, insya Allah corona ini akan segera pulang dan dibawa angin kembali ke Cina. Demikian, mari kita tutup kegiatan Open Turnamen Bulu Tangkis tingkat Tapak Bulango dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ya, terima kasih. Juara dua. Juara dua, jadi bisa dari Jumbo, dari Sipun Kuning, dan dari Sipnya Rangga. Kemudian penyerahan lukisan. Ya, kepada Tia Tawa dan Raja Bapak Rosi Kau. Juara dua. Dengan juga berkat atasan bonus sebesar 120 US dollar dan lukisan dari Ibu serta Cipo Boy serta piala bergilir. Iya. Kemudian terakhir penyerahan piala bergilir oleh Bapak Sekda Kabupaten Pelalawan. Ini yang dia. Ingin Pak. India ini kan? Ya, ini Malaysia. 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 Ini dari Malaysia. Saya belum kita foto bersama dulu ya. Kalau ini tempatnya sudah foto bersama. Ya. Sementara itu dalam penutupan turnamen kali ini turut dihadiri anggota DPRD Bone Bolango Robi Hunawa, Camat Tapa Azril Babiongo, para peserta turnamen bulu tangkis Bolango Cup yang mewakili 10 negara, di mana dari hasil perhelatan pertandingan yang memakan waktu kurang lebih 1 bulan, tim Malaysia menempati juara pertama, tim India sebagai runner-up, tim Korea dan Taipei masing-masing di posisi juara 3 dan keempat. Dari Bone Bolango, Soekarno, Gorontalo TV melaporkan.